Jajaran pemerintahan, Ibu Camat, Bapak Wakapolsek pada sore hari ini akan menyerahkan bantuan berupa beras kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Nah, kebetulan yang mau kita kasih ini saudara yang terdampak. Ada bantuan dari pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk dari Masjid Nagari Lunang 2 dengan adanya dampak COVID-19. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk keluarga Masjid. Amin. Kami selaku masyarakat menerima apa yang diberikan oleh Nagari serta Camat. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Menyesuaikan dengan Permendagri nomor 1 tahun 2020 untuk yang terdampak COVID-19 ini kita berikan bantuan. Di sana ada 8 kriteria yang menerima bantuan COVID-19. Yang pertama yaitu sipir, yang kedua garis masjid, Pak, sama seperti Bapak yang menerima saat ini. Yang ketiga itu pengusaha
kecil menengah atau UMKM dan juga pedagang, pedagang keliling, pedagang kaki lima, dan juga yang diutamakan adalah yang belum menerima bantuan PKH dan program sembako. Jadi ini untuk Kecamatan Lunang kita mendapatkan 742 kota yang dibagi rata seluruh nagari, rata-rata mendapatkan 76 paket untuk masyarakat di tiap nagarinya. Dan khusus satu masyarakat penduduk terbanyak, yaitu Nagari Lunang, itu mendapatkan 76 paket. Dan ini alhamdulillah kita di Kecamatan Lunang, Nagari Lunang 2 hari ini menerima bantuannya dan diserahkan langsung ke masyarakatnya. Dan sudah 10 nagari di Kecamatan Lunang dalam 2 hari ini, hari kemarin dan hari ini kita serahkan ke masyarakat di Kecamatan Lunang. Anak-anak kita di sekolah kan diliburkan, jadi mungkin nggak ada yang bisa belanja ke sini. Jadi ini bantuan dari pemerintah untuk keluarga Jamba. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan juga bisa membantu untuk kebutuhan anak-anak.